Peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, ratusan bikers dari berbagai klub menggelar upacara kemerdekaan di halaman mall di Kota Bandung. Tidak hanya upacara bendera, para pecinta sepeda motor ini pun menggelar perlombaan tarik tambang dengan hadiah seekor domba. Kehikmatan nampak jelas dari wajah ratusan bikers yang berasal dari puluhan klub sepeda motor di Kota Bandung Sabtu pagi. Di halaman sebuah mal di Jalan Naripan, Kota Bandung, mereka menggelar upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74. Upacara peringatan kemerdekaan yang baru pertama kali digagas Harley Davidson Club Indonesia Chapter Bandung ini mendapat animo besar dari sekitar 80 klub motor di Kota Bandung. Ketua HDC Kota Bandung, Glenarto, menganggap gelaran tersebut sebagai bentuk kecintaan bikers di Kota Bandung terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upacara pada tanggal 17 Agustus ini, kita memang sengaja membuat upacara yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana upacara kali ini kita mengundang seluruh bikers yang ada di Jawa Barat untuk kita bersama-sama mengadakan upacara 17 Agustus dengan maksud agar kita menjadi lebih kompak, lebih solid dalam kebersamaan yang ada. Tidak hanya menggelar upacara bendera, ratusan bikers tersebut diajak untuk meningkatkan persaudaraan dengan perlombaan tarik tambang dengan hadiah seekor domba dan uang tunai. Ikhwan Sabah melaporkan untuk NET.